Halo sobat komando yang gemeteran tangannya saat mendapat hadiah senilai 1 bilion ringgit Malaysia. Kalau admin sendiri yang pasti sama bos. Admin ada sedikit berita yang tentunya mampu membuat sobat tidak bisa berak dengan lancar. Pasalnya admin akan menceritakan pesawat bomber Amerika yang sedang jalan-jalan di langit Malaysia. Ada apa kiranya bos? Apa si Amerika mau ngobok-obok ruang udara Malaysia dan tanpa permisi buang ampas yang berwujud bom itu untuk obrak-abrik Malaysia? Tentunya tidak bos. Menurut Defense Security Asia, ternyata kejadian ini adalah bentuk latihan yang diadakan Malaysia dan Amerika Serikat. Latihan ini bernama Passing Exercise B-52 Siri 221 yang dilakukan di kawasan Selat Malaka, bos. Tak tanggung-tanggung, bomber mematikan dari Amerika ini yang beraksi langsung. Jatuh sebiji saja bomnya bisa menghancurkan satu kampung. Kelar hidup Anda, bos. Passing Exercise B-52 Siri 221 adalah exercise gabungan antara dua negara yang dilaksanakan bersama di antara kedua-dua angkatan tentara udara, yaitu TUDM Malaysia dan United States Pacific Air Force atau US PACAF. Bahkan semua jenis jet tempur TUDM keluar dari kandangnya. Setidaknya ada 4 jenis pesawat militer dari Malaysia yang beraksi, seperti Su-30MKM, FA-18D Hornet, Hawk, dan A-400M. Sedangkan dari Amerika adalah pesawat B-52 Stratofortress yang sangat mematikan, bos. Bahkan dalam latihan ini US PACAF memuji TUDM atas tahap profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh pihak TUDM. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki hubungan yang baik juga dengan Amerika yang dianggap dunia sebagai negara superpower. Bagaimana menurut sobat komando mengenai kejadian ini? Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar dan saya admin Artilir Komando mengucapkan salam komando.